Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di peternakan domba Garut Saung Tani. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri domba yang positif hamil. Pada dasarnya ini jawaban dari saudara Yudi dari Ciamis Panjalu yang menanyakan bagaimana ciri-ciri domba yang positif hamil atau buntingnya jadi lah. Yang pertama memang susah diprediksi usia kehamilan 1-2 bulan. Tidak bisa diprediksi dilihat secara fisik sementara. Karena apa? Karena masih belum kelihatan. Jadi bisa dilihat itu setelah menginjak usia kehamilan 2 bulan setengah ke atas. Hanya yang jelas pada usia 1-2 bulan ciri-ciri domba yang positif hamil adalah ketika birahi tidak kembali timbul atau masa beger tidak timbul kembali, dan selang masa birahi itu antara 15 sampai 21 hari. Kalau sejak kita mengawinkan pada hari pertama perkawinan pada saat birahi, nah kalau antara 15 sampai 21 hari itu tidak kembali timbul gejala birahi atau beger, berarti itu jadilah, berarti positif hamilnya. Kemudian nafsu makannya menjadi meningkat. Nah, kemudian setelah itu selain nafsu makan meningkat, domba indukan menjadi lebih tenang ya. Domba indukan menjadi lebih tenang, kemudian dia tidak timbul lagi birahi atau masa beger berikutnya. Kemudian ini ada contoh yang menginjak 2 bulan setengah ke atas atau menginjak ke 3 bulan, ciri fisik sudah mulai bisa dilihat. Yang pertama ini kita lihat dari perut sebelah kanan. Nah, perut sebelah kanan itu kelihatan benjol karena di sini adalah tempat kelihatannya positif hamilnya, bayinya. Kalau perut sebelah kiri ini yang benjol, ini adalah tempat makanan. Nah, ini tempat makanan. Jadi makanan di perut sebelah kiri di sini di atas. Tapi kalau positif hamil yang usia 2 bulan setengah ke atas, itu sebelah kanan agak bawah perutnya kelihatan sudah mulai benjol ya, menonjol. Kemudian menginjak usia, nah ini sudah kelihatan perutnya kemudian membesar, istilahnya kelihatan marah ranteng lah. Kemudian napasnya seperti yang engap gitu ya, napasnya mulai kelihatan, nah kelihatan bernapasnya mulai, mulai cepat ya, seperti yang begah gitu ya, engap. Nah, perut sebelah kanan kelihatan menonjol. Kemudian ini kehamilan domba ini adalah menginjak usia yang ke 2 bulan setengah lebih ya, mau menginjak usia 3 bulan. Karena ini dara atau danten bisa dilihat dari, nah, ambingnya mulai turun. Ini karena dara. Ambingnya mulai turun, nah udah kelihatan. Kemudian selain ambing turun, domba yang positif hamil itu kemudian perutnya kelihatan membesar, agak bekah gitu, marah ranteng. Kemudian yang dapat dilihat selanjutnya adalah dari vulva atau vagina. Vulva atau vagina, domba yang bunting hamil positif adalah biasanya berwarna merah, tidak bodas, tidak putih, tidak sepa gitu, istilahnya tersepa pias, tapi berwarna merah. Nah, kelihatan kan seperti yang birahi, padahal itu positif hamil. Kalau yang tidak positif itu pulpanya atau vaginanya berwarna pias, sepa, putih. Sekali lagi, nah,
biar yakin. Nah, lihat kanan merah. Ini juga sama menginjak kehamilan ke 2 bulan setengah lebih. Mau 3 bulan nih yang. Nah, kelihatan kan yang ini yang warna hitam. Nah, ambingnya sudah mulai turun juga. Perutnya juga benjol yang sebelah kanan. Nah, tuh, sudah kelihatan. Vaginanya juga merah. Merah bukan berarti birahi atau beger ya. Demikian berbagi pengalaman dan ilmu melihat ciri fisik dari domba betina kita, indukan domba kita yang kelihatan positif hamil. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.